Halo sobat, apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dani Arisandi ya, melaporkan progres kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan wilayah Bandung Raya ya sobat. Nah ini gear launcher saat dipindahkan ke pilar berikutnya ya sobat. Hari ini Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 16 atau jam 4 sore ya waktu Indonesia bagian barat nih. Si launcher sudah dipindahkan. Ini persiapan untuk pemasangan box feeder ke 227 ya sobat. Mantap, luar biasa. Yang dimana tadi gider ke 226 terpasang tadi pagi ya, sekitar jam 8an ya, dan 8 jam 9 terpasang. Oh ya sobat, untuk progres di kawasan barat box gider ke 596 tadi pagi terinstal ya sobat, sekitar jam 10 pagi ya sobat, yang dimana dua boxir lagi tersambung ke subgate 43A ya, masih di kawasan Cipada itu. Mantap, luar biasa progres kereta cepat, sangat dikebut ya sobat. Nah ini pemasangan boxir kedua ya pada hari ini di kawasan timur ke arah stasiun Tegaluar. Yang tadi di barat satu, jadi ini yang ketiga boxir ya dari Kastinjar 4 Bandung. Jadi sudah 3 box feeder keluar dari pabrikasi. Dan ini di wilayah masih di GBI, Gria Bandung Indah, di kilometer 146 tol Purbalunyi. Dan ini arus lalu lintas di kawasan tol Purbalunyi. Masih lengang ya sobat. Kayaknya udah mulai pada dapat. Nah ini masih berada di kawasan DK136 plus 64, sekitar 3,6 km lagi ya sobat menuju stasiun Tegaluar ya, yang itu berada di DK139 plus 730. Terima kasih yang sudah klik tayangan ini dari channel Dani Arisandi terkait progres kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Bandung Raya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya ya sobat, dan selalu diberikan rezeki ya sobat. Oke, baik, simak saja videonya ketika gider launcher maju ke pilar berikutnya dan pemasangan box feeder ke 227 ini ya. Selamat menonton. Thank you.
Nah, ini pekerja akan mengeluarkan air ya dari lubang pilar, yang dimana nantinya lubang dipasang oleh angkur ya, nanti ditancap oleh angkur, tinggal sedikit lagi menempel ke pilar depan ini ya. Oh iya sobat, sampai dengan tanggal 17 Maret tahun 2022 ya, tim casting yard 4 nomor 4 CREC untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah berhasil ya melakukan prefabrikasi ya 900 buah box girder, luar biasa, dari total 1007 ya box girder yang harus diproduksi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ya, itu yang berada di Cirangrang, Kopo Bandung ya. Jadi untuk kawasan Bandung Raya kurang lebih 184 box girder ya yang perlu dibutuhkan untuk merangkai jalur elevated ya sobat. Oke, kita lanjut lagi pemasangan box girder ke 227 ini ya sobat. Simak saja videonya. Nah ini sobat, Komento Transporter sudah bergerak ke arah girder launcher. Persiapan pemasangan box girder ke 227. Nah ini kaki launcher akan naik ya sobat. Luar biasa, progres kereta cepat Jakarta Bandung terus dikebut ya. Ini pemasangan box girder ke arah stasiun Tegaluar ya sobat. Ya, Komento Transporter terhenti dulu. Ya, sedikit lagi kaki launcher. Nah oke, dilanjut lagi tuh Komento Transporter tergerak maju terus ke arah area girder launcher ya. Komento maju. Bagian kabin depan diputar dulu.
cukup banyak. Kita bayar kepada kita nih, beli kaya. Nah, ini saat pemasangan hoist crane ke bagian lubang box feeder. Dan kalau 227 ini terpasang, dua box feeder lagi berada di atas jembatan JPI 228 dan di sini 229 ya sobat. Nah, sini. Tentunya. Oke, simak saja videonya pemasangan box feeder ke 227. We'll be right back.
Oke, baik, terima kasih yang sudah nyimak video ini dari channel Dani Arisani, vlog feeder ke-227. Sore ini sudah terpasang, tinggal pengecoran, pengecekan, masih di dalam pengecekan ya sobat, tinggal dicor. Ini arus lalu lintas sore ini, dan dua box feeder lagi 229 berada di atas jembatan GBI. Oke, baik, liputan sore ini saya tutup dari Tol Purbalenyi di kilometer 146. Salam sehat, salam sukses, salam Indonesia maju. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang maksimalnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.